Sobat Ayamer, Assalamualaikum, selamat sore. Saya pernah posting viral sekali, yaitu cara mengolah gedebok pisang untuk pakan unggas. Hari ini saya akan menunjukkan pemandangan yang luar biasa, yaitu gedebok pisang itu sebenarnya cuma saya belah jadi dua, jadi nggak dirajang. Ya cuman, ya mulai dari ayam sampai mentok, itu kayak, wah makannya luar biasa lahap, padahal ini kondisi hujan loh ya. Coba saya tak cari tempat agak ke sini, biar gak menakuti ayam ya, saya tak duduk di batu-batu sini saja. Saya pantau, kita tonton bersama-sama ya, seperti itu. Jadi, pakan ayam yang asli ada di sana. Ini saya tunjukkan pakan ayam yang asli itu, saya menggunakan jagung giling sama nasi-nasi bekas sisa limbah rumah tangga. Nah, ini kan ayamnya lagi tersebar. Kebetulan ada yang di sana. Kemudian ada yang itu sama anak-anaknya di sana. Nah, ini tadi saya ngelihat kok, ya mulai dari ayam sampai mentok, itu yang ngerujak gedebok pisang. Tapi karena ini lagi lari ya, ayam-ayamnya pada kesini, takut dengan saya lah intinya. Tapi di awal video tadi Sobat Ayam pasti melihat mereka juga ikut makan di gedeboknya. Ini mereka kesana, cuman kalau mentoknya masih makan rujak gedebok pisang ini. Menyenangkan sekali melihat mereka seperti ini. Jadi ini videonya singkat, 2 menit. Jangan lupa ditonton sampai akhir. Dan terima kasih udah like, udah subscribe channel kami. Tinggalkan komentar mengenai kalau ada pertanyaan tentang cara menyajikan gedebok pisang kepada unggas. Jadi sebenarnya angsa saya juga saya kasih gedebok pisang. Gedebok pisang yang bagus, gedebok pisang apa mas? Pisang kepok, itu yang paling bagus. Tapi kalau nggak ada pisang kepok, pisang raja itu juga boleh. Ya. Kalau pisang kepok itu apa busuknya lama, keringnya juga lama. Kalau pisang raja itu agak lebih cepat kering. Kalau kering itu kan nggak dimakan sama mereka. Jadi kalau pisang kepok itu awet. Ini saya pakai pisang kepok. Jadi mentoknya ini nanti semalam suntuk makan terus. Jadi makan giling dicerna terus. Gitu loh. Sobat Ayamer, semoga bermanfaat ya. Ini postingan singkat saja. Saya ingin membuktikan kepada Sobat Ayamer semuanya bahwa gedebok pisang adalah sumber gizi dan juga sumber pakan yang praktis untuk semua jenis unggas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.